Okay. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin saya dan teman-teman kerja adakan studi banding ke Universitas Indonesia loh. Saya dan rombongan dari Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas Dharma Persada kunjungi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Udah lama saya nggak ke kampus UI Depok. Terakhir kapan ya? Saya juga lupa. Kayaknya pas sebelum pandemi deh. Kalau ke UI biasanya ya untuk ikut seminar. Kali ini kami belajar mengenai pengelolaan fakultas dan mengenai penelitian dari dosen-dosen UI. Saya ketemu dengan dosen Bahasa Indonesia yang dulu ngajar di Tokyo Gaidai loh. Terus minggu kemarin kayaknya Indonesia sedang panas-panasnya. Kemarin itu ada 3-4 hari cuacanya panas banget. Sampai-sampai di dalam rumah juga panas. Padahal di rumah saya udah pakai 2 AC. Kata BMKG Indonesia atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia, panas kali ini adalah pengaruh dari kondisi El Niño. Terus untuk turunin panas di dalam rumah, saya ke atas dan siram bagian atap rumah saya dengan air. Saya pikir dengan kasih air ke tembok atap, suhu di dalam rumah saya bisa turun. Pas udah coba, ternyata sama aja. Malah air yang saya siram jadi panas. Nah, sekarang udah masuk musim sidang skripsi lagi nih. Jadi sekarang sedang rame mahasiswa yang bimbingan skripsi. Beberapa minggu lalu saya mulai adain bimbingan skripsi di hari Sabtu lagi. Di mahasiswa bimbingan saya, banyak mahasiswa kelas karyawan. Jadi mereka nggak bisa datang di hari kerja. Atasan saya kasih banyak mahasiswa kelas karyawan karena dia pikir saya bisa atur waktu bimbingan lebih fleksibel. Tapi masalahnya adalah, sejak saya pindah tempat kerja, kerjaan saya nambah banyak. Jadi makin susah atur waktunya. Doakan, semoga mahasiswa bimbingan saya bisa lulus tepat waktu ya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini saya mau cerita tentang suasana pemilu di Indonesia lagi. Kalau sebelumnya kan saya pernah cerita tentang calon presiden dan wakilnya, terus tentang debatnya, terus tentang atribut kampanye juga ya. Nah, kali ini saya mau cerita tentang masalah-masalah yang ada selama masa pemilu. Setiap hari saya nonton berita dan hampir setiap hari juga lihat berita mengenai masalah yang terkait dengan pemilu. Jadi, saya bicara di sini berdasarkan berita-berita yang saya tonton. Masalahnya itu sebenarnya banyak, tapi di video ini saya mau jelasin tentang 2 masalah aja. Masalah pertama adalah tentang sikap Presiden Jokowi yang sepertinya memihak ke salah satu calon presiden dan wakil presiden tertentu. Terus masalah kedua adalah masalah tentang atribut kampanye. Taiki juga cerita tentang perbedaan antara pemilu di Indonesia dengan di Jepang lewat channel Japanesiable-nya ya. Betul kata Taiki, kalau di Indonesia itu pemilunya atau kampanyenya terlalu rame. Pemilu atau kampanye di Indonesia jadi rame mungkin karena memang orang Indonesia lebih cocok dengan tipe yang seperti itu. Misalnya calon presiden dan wakilnya mau adain kampanye. Nah, biasanya mereka bakal adain di tempat besar dengan mendatangkan penyanyi terkenal yang ada di pihak mereka. Kalau ada penyanyi terkenal, otomatis orang-orang kumpul ya. Di video sebelumnya, saya pernah bilang kalau saya nggak suka pemasangan atribut kampanye di pinggir-pinggir jalan ya. Ternyata yang mikir begitu bukan saya aja. Banyak orang Indonesia yang nggak suka. Karena jadi polusi visual. Ini kayaknya kata-kata baru yang muncul di awal tahun 2024 ya. Polusi visual itu intinya apa saja yang mengganggu pemandangan. Nama resmi dari atribut kampanye ini adalah alat peraga kampanye atau biasa disingkat jadi APK. Minggu kemarin akhirnya muncul berita kalau APK ini makan korban loh. Di Jakarta mungkin ada sekitar 2-3 kecelakaan yang
disebabkan APK. Ada sepasang kakek nenek yang jatuh dari motor karena terhalang bendera partai yang ada di pinggir jalan. Terus ada juga orang yang jatuh dari motor karena bersenggolan dengan orang lain yang sedang bawa APK berukuran besar. Selain itu, di Kebumen ada juga murid SMK yang meninggal karena ketabrak mobil. Dia bisa ketabrak mobil karena berusaha hindari baliho kampanye yang ukurannya besar. Saya pikir atribut kampanye yang ada di jalan itu legal, ternyata ilegal loh. Berdasarkan peraturan resmi, partai atau orang yang mencalonkan diri jadi wakil rakyat itu nggak boleh pasang atribut kampanye di tempat ibadah, tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas pemerintah, dan fasilitas lain yang bisa ganggu ketertiban umum. Terus ada juga peraturan yang sebutkan kalau atribut kampanye nggak boleh dipasang di tiang listrik dan pohon. Tapi kenyataannya, Indonesia go manabu saikou no kankyou ga koko ni aru. Japanesia Live College. Japanesia Live College wa itsu demo doko demo, soshite donna rebel demo Indonesia go ga manaberu online gakushu platform. Live jugyou, jibun no rebel, manabitai naiyou ni sotta koushi no jugyou ni sanka shi houdai. Nyūmon sha kara jōkyū sha made, honyaku jugyou kara free talk made, samazama na jugyou ga sorotteru.ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは、Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインで。リスニング。日常インドネシア語アニメーション教材。5位、文法。あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも、検定対策したい人にも、自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい。検定に合格したい。もっとインドネシアと近づきたい。JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろ、たくさん、いつでも、どこでも。ジャパネシアライブカレッジ。